Gue SMS Love Fans sebagai menunggu Rukin Padilla, dan kali gue ada game highlight dari final Putri DBL Jakarta Series untuk South Region. Pertandingan antara SMA Negeri 3 Jakarta melawan SMA Negeri 28 Jakarta. Dari SMA Negeri 28 ada pemain dengan jersey nomor 13 namanya Sofia Adventa. Ini gue pertama kali nonton dia dan gue impress banget, karena menurut gue dia salah satu pemain putri yang paling pinter di level apapun menurut gue di Indonesia. Cara dia membaca play itu, wah main luar biasa. Masih gue bener-bener kaget banget untuk di umurnya dia ya sekarang ini. Gue juga gak tahu kenapa dia gak masuk ada di tim nasional U18. Ini salah satu pemain terbaik di high school, pastinya gue yakin banget. Dan IQ, basketball IQ-nya off the charts menurut gue sih. Nanti kalian bisa lihat sendiri di highlights-nya. Dan main juga seru banget nonton dia melawan Jovinka dari SMA Negeri 3 Jakarta dengan jersey nomor 9. Dua pemain ini benar kemarin mencoba untuk membuat timnya menang masing-masing, dan props banget sih untuk Jovinka dan juga Sofia. Gue bilang dua pemainnya adalah pemain putri masa depan untuk Indonesia dan tim nasional. Kalau gitu kita langsung aja ke halasnya. Jangan lupa guys untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights. Thank you.